Melebarkan sayap di dunia pertelevisian, Dinas Pariwisata mengadakan talk show setiap bulan hari Rabu Minggu ketiga jam 5 sampai jam 6 sore. Dengan dana pariwisata. Bulan Februari ini mengangkat tema seputar desa wisata menebar pesona dan juga anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dengan narasumber Joko Mursito, S.S.N., M.A. dan Bobby Ardianto Setio Aji, S.E. mengupas tuntas kiat-kiat membangun desa wisata di Kulon Progo. Wisata Kulon Progo itu dengan 4M. 4M ya. Wah. Terima kasih, Mas. 4M itu yang pertama adalah rencana yang matang. Yang kedua yang kedua adalah pelaksanaan yang maksimal. Dan yang ketiga adalah sinergi dan kolaborasi. Dan yang terakhir yang keempat adalah evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan. Yang wangi atau berjudi, yang penting untuk banyak-banyak.